wa may فَلَهَا fala hadiyalah wa asyhadu ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan mengkaji kitab sifat zaujah as karya Amr ibn Abdul Man Salim hafizallahu wa, wa kita masuk pada pembahasan tentang sifat tuzaujati salihati fil kitab wa sunnati. Ya, kriteria istri yang salihah menurut Al-Quran dan sunnah. Maka jika ya, maka menimbang bahasanya pernikahan itu memiliki kedudukan yang agung yang telah kami sebutkan. Dan hukumnya adalah wajib bagi yang mampu untuk menikah Demikian pendapat penulis dalam masalah ini. Demikian juga menimbang bahasanya, ya, semangat ibadah, ya anak muda tidaklah sempurna illa bihi kecuali dengan menikah. Sebagaimana perkataan Tawus ulama tabi'in, Tawus bin Kaisan Al Yamani. Ya rahimallahu taala, maka menimbang hal-hal demikian fahariyun maka pantas dan layak orang yang punya tekad untuk menikah hendaklah dia memilih-milih ya, hendaklah dia memilih asyarikata salihata ya, partner berkeluarga yang merupakan partner yang salihah yang manfaat pokok istri salihah adalah membantu suami itu yaitu kerjasama dengan suami tolong menolong dengan suami untuk menjaga ya, agama suami kemudian e, membantunya menyokongnya mendukungnya dalam masalah dunia demikian juga dalam masalah akhirat suami wahariun bihi maka layak bagi lelaki semacam ini e, maka layak bagi seorang laki-laki untuk mencari wanita yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan memiliki al sifat-sifat yang mulia yang disebutkan sifat-sifat ya, yang disebutkan berkenaan dengan wanita dalam Quran dan Sunnah. Fa'in qail, jika ada yang bertanya lantas apa kriteria wanita salihah alati warudat dikuha yang disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah dan melalui lisan para ulama' salaf, baik para sahabat ataupun orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bayin halana, tolong jelaskan kepada kami dengan dalil-dalil syari'nya dan ya, hak an-nakliyah dan berdasarkan hadis-hadisnya. Maka jawapannya iya, akan kami sebutkan sifat-sifat ya, istri salihah dari kitabullahi kitabirabbinala'adhim dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Yang jelaslah dengannya, Al-Azim seorang laki-laki yang memiliki tekad untuk menikah. Jelas dan dia tahu bagaimanakah kriteria istri yang salihah, wanita yang bermanfaat bagi seorang suami, manfaat untuk agama, dunia, dan akhirat si suami. Fana kullu taufiq, maka, kami katakan dengan memohon taufik kepada Allah dan hanya dari Allah as-sadatu ya, perkataan yang tepat dan kemudahan <tuh> ya maka karakter yang pertama di halaman 16 karakter yang pertama adalah adiyanatu, baik agamanya wassalahu dan dia adalah seorang yang memiliki kepribadian yang saleh Maka awaluma ya bahasu anhu rajul muslimu maka poin pertama yang semestinya dicari orang seorang laki-laki muslim yang bertekad untuk menikah yang dia cari dari seorang wanita yang dia berniat untuk menikahinya wal iktiran dan menikah biha dengannya iktiran itu maknanya sama dengan nikah maka yang dicari pertama kali ada di ya, baik kadar agamanya, baik kualitas agamanya. Fama ala aladinin kawimin, maka jika wanita tersebut memiliki agama yang lurus, fasiratin hasanatin dan perjalanan hidup yang baik. Ya wasalahin dan kesalehan yang sempurna serta komitmen untuk mengamalkan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah berharap akan mendapatkan kebaikannya dan tidak akan terlantar dan sia-sia pahala lelaki yang mau menikah dengannya ya, ya maka uh, maka yang pertama kali dicari Dan tidaklah yang menjadi Tolak ukur pertama Bagi seorang laki-laki adalah Wanita tersebut Wanita yang baik agamanya Memiliki pemahaman yang baik ya Akidah yang lurus Tidak ya, Memiliki akidah yang Sesat dan menyimpang ya, Dan dia memiliki Siratin hasanatin Yeah, perjalanan hidup yang baik maka kesalehan itu berkenaan dengan track record yeah, yeah, berkenaan dengan track record dan latar belakang ya, yeah, kehidupan maka jika sebelum-sebelumnya dia diketahui punya track record buruk suka berbohong, suka menipu yeah. atau kemudian pacaran dan sampai sekarang belum bertobat atau kemudian uh, ya, perjalanan hidup yang lain yang buruk ya, maka ini patut untuk diwaspadai dan dihindari kemudian keadaannya sekarang adalah sholihin tamin dia ya, punya kesolehan yang yang sempurna punya habit punya kebiasaan kebiasaan yang baik Punya perilaku-perilaku yang terpuji Tutur katanya lembut Ketika marah pun masih lembut Dia adalah seorang yang memiliki Adab yang baik sopan santun Dan secara umum dia punya iltizam komitmen Dengan kita pula untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya prinsip yang coba di uh, dipraktekkan untuk uh, semangat belajar Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya dalam kehidupan meskipun komitmen dengan kitabullah dan Sunnah Rasulnya ini bukan berarti uh, tidak punya dosa dan kesalahan tidak punya ketergelinciran namun dia adalah seorang yang komitmen untuk taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan manfaat penting menikah dengan pasangan semacam ini, baik itu perempuan ataupun laki-laki, jika hal ini telah jadi karakternya, komitmen dengan hukum Allah dan Rasulnya, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan. Ketika ada ketergelinciran, kesalahan, dan kekeliruan, maka mudah untuk dinasehati, mudah di, untuk diingatkan, sampaikan dalil, bahkan sampaikan ya, hukumnya. Dia sudah langsung ya, saya salah, sampai na ya, yang benar memang seharusnya demikian. Ya, dia tidak nah itu bukti kalau punya komitmen untuk taat dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Tidak akan komentar. Jangan bawa-bawa hadis nabi dalam masalah ini. Jangan bawa-bawa ayat Al-Quran dan hadis Nabi untuk mendukung sahwatmu, nah, misalnya. Tidak demikian. Ya, namun punya sikap kepasrahan ya, ya, kepada hukum Allah dan Rasulnya sehingga enak, enak dan nyaman menasihati orang yang demikian karakternya dan demikian sifatnya. Lain hanya jika seorang teman nikah dengan uh, pasangan baik laki-laki maupun -laki perempuan yang tidak punya komitmen dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, yeah. maka ketika dinasehati maka responnya ya suka-suka saya lah atau dinasehati sudah terlanjur saya sudah nyaman seperti ini. Yeah ya demikalah kemudian eh, demikalah saya gitu padahal eh, sebenarnya dia mengerti kalau itu salah ya, namun karena tidak punya komitmen dengan kita dan sunnah Nabi nya saw maka yang keluar ketika ada nasehat ketika ada koreksi adalah kalimat-kalimat demikian ya, maka menikahlah dengan orang yang eh, punya komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya taat dengan kitabullah dan sunnah nabinya namun makna hal ini bukan berarti dia adalah manusia tanpa cacat tanpa aib, tanpa maksiat Nanti dia adalah orang yang mudah untuk dinasihati, cukup dibacakan ayat, bacakan hadis dia akan sadar bahasanya itu buruk, itu jelek, saya mengakui hal ini saya akan bantu saya untuk kembali bantu saya untuk normal uh, dukung saya jangan uh, untuk uh, kembalinya iman dan takwaku yeah. yeah. bantu saya gandeng tangan saya gitu. betul saya salah semoga Allah mengampuniku yeah. non, jangan uh, uh, yeah, jangan hina diriku dengan hal ini namun tolong bantu aku pegang tanganku gandeng aku peluk aku untuk uh, kembali taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, ini keuntungan ya, dan manfaat menikah dengan orang yang punya komitmen dan punya prinsip hidup taat kepada Kitabullah dan Sunnah nabinya. baik laki laki ataupun perempuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu Anhu Biasanya wanita itu dinikahi karena empat faktor, ada orang yang menikahi wanita karena hartanya, wali hasabiha dan karena kemuliaan keluarga besar dan nenek moyangnya, karena cantiknya dan karena agamanya. Pilihlah yang berkualitas agamanya Jika tidak maka taribat yadaka Engkau akan hidup sengsara Fahadah maka disini makna dan pesannya adalah Faktor yang mendorong Untuk menikahi perempuan Itu boleh jadi karena dia memiliki Harta yang wafirin, harta yang banyak Dia punya matain Punya banyak barang Dia punya Bisnis yang ra'ijah Yang laris atau dia punya muntalakat aset yang banyak, maka terwujudlah dengan menikah dengannya, maka akan mendapatkan harta dan kekayaan. Ya, ada juga orang yang menikahi perempuan karena wanita tersebut, data Hasabin, memiliki kemuliaan ya, keluarga besar, ya, Boleh di berdarah biru, keturunan bangsawan. Ya, uh, ya, anak orang-orang hebat, orang-orang terpandang itu hasab, kemuliaan nenek moyang atau keluarga besar alin yang tinggi, rofi'in yang tinggi maka menikah dengan wanita ini akan terwujud dengan menikahinya kedudukan yang tinggi langsung jadi orang yang terhormat warif adil makanah dan kedudukan yang tinggi Kemudian yang ketiga ada orang yang menikahi wanita karena dia memiliki zat jamalin. Ya, yeah. yeah, wanita yang uh, memiliki kecantikan wa husna khallabin. Fayasul maka akan terwujudlah dengan menikahi wanita ini kenikmatan asuruh kegembiraan walmutah dan kesenangan. Ya, artinya ra'i indah. Ya, jazab menarik. Ya, atau kecantikan yang menyihir. Ya, ya, maka husna khalab ya, yang uh, ya, yang menarik. Yang menyihir, punya kecantikan yang menyihir. Meskipun perlu, di, perlu diketahui, eh, sebagian ulama meni, memakruhkan untuk menikah dengan wanita yang terlalu cantik, ya, sebagaimana di hasyiah Anatul Taribin disampaikan, bahasanya menikahi eh, wanita yang terlalu cantik, cantiknya jauh di atas rata-rata, hukumnya makruh karena dua alasan. Yang pertama, umumnya wanita semacam ini sombong dengan kecantikannya. Ya, dia berbangga dengan kecantikannya, dan ini tentu akan bikin. Jika bolak-balik, dia mengungkapkan kesombongannya, ini akan membuat ketidaknyamanan suami. Kemudian, yang kedua, ya, wanita yang terlalu cantik ini, meskipun sudah menikah, sudah ya, anaknya banyak, anaknya. Ya sudah lima atau lebih dari itu dia tetap saja terlihat sangat cantik maka masih banyak lelaki yang goda yang ganggu nah ya, dan ini berdampak si suami seringkali makan hati jengkel ya, dapat masalah baru gara-gara ada laki-laki yang lain yang coba-coba mengganggu dan menggoda sehingga kehidupan jadi sering tidak nyaman karena dua hal ini sehingga penulis hasyiah anatul talibin salah satu kitab fikih syafi'iyah mengatakan bahasanya menikah dengan wanita yang bari atul jamal terlalu cantik hukumnya makruh supaya uh, kehidupan rumah tangga seorang laki-laki uh, kehidupan rumah tangga itu lebih nyaman dan uh, lebih bahagia Kemudian ada juga orang yang menikahi seorang wanita karena dia memiliki agama yang kokoh. Solahin aridin kesalehan yang luas maka menikah dengannya diharapkan akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rasa cinta, akan terwujudlah kebaikan dan keharmonisan. Saling mendukung untuk taat kepada Allah wal imtisa dan melaksanakan perintah Allah dan berhenti dari larangan dan larangan Allah. Ya, ada semangat untuk uh, memberikan nasihat karena Allah dan ada motivasi untuk taat kepada Allah dan ada ya, diingatkan oleh pasangan Untuk ditakut takuti dengan untuk bermaksiat kepada Allah. Hati maka wanita jenis yang keempat inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam motivasi untuk menikah dengannya. Lima yakunu fil iktiran iktiran artinya menikah karena menikah dengannya itu menjadi sebab mendapatkan manfaat duniawi, manfaat agama, manfaat manfaat akhirat. Namun hadis ini bukalah maknanya melarang menikah dengan wanita kaya, wanita yang memiliki Nye, nampak, kemuliaan keluarga besar atau wanita yang cantik bal azwatu min is ing ka kanat data dinin bahkan menikah dengan wanita yang kaya yang ya, dari latar belakang keluarga yang terpandang itu satu hal yang boleh bahkan dianjurkan asalkan nih agamanya baik ya, sehingga sebagaimana kata orang kaya itu nilainya nol, nih dari keluarga terpandang itu nilainya nol, dan cantik itu nilainya nol, sedangkan agama, nih itu nilainya adalah angka satu, nih maka jika mau kemudah uh, maka letakkan angka satu di nomor paling di bagian yang paling depan, nih nanti kemudian nol. Yang ditaruh di belakangnya itu punya nilai. Yeah. Baik agamanya, kemudian cantik orangnya, ah, jadinya 10. Yeah. Yeah. Berlimpah harta, yeah. nanti jadi 100. Yeah. Berasal dari keluarga yang terpandang, ah, jadi 1000. Tapi kalau agama itu diakhirkan, yeah. Yang penting cantik, kemudian eh, agama di belakang, maka nol sama satu. Maka jadinya nol, maka jadinya, ya, jadi nilainya kecil. Demikian seterusnya, mungkin ini eh, gambaran yang eh, mendukung hal ini. maka jika, namun jika ditawarkan pada seorang laki-laki tiga jenis yang telah disebutkan dalam hadis masing-masing ala yeah, berasal dari keluarga terpandang itu tidak baik agamanya kemudian ada pilihan yang lainnya yang baik agamanya namun kurang kayanya dari keluarga biasa-biasa saja maka bila katakan menikah dengan yang baik agamanya sebuah keniscayaan. kenapa itu sebuah keniscayaan karena Nabi SAW menyampaikan taribat yadaka jika engkau tidak pilih yang baik agamanya yeah, kiri hidupmu bahwa doa on bil Fakri dan mana asalnya ini adalah doa untuk jatuh miskin untuk sulit ekonominya susah penghidupannya ya, maka ini doa fakir bermakna dengan pengertian larangan keras Dan dalam hadis yang mulia terdapat keterangan yang menunjukkan bahasanya menikah dengan orang yang baik agamanya orang yang saleh adalah satu hal yang akan berikan manfaat bagi orang yang menikah tersebut di dunia dan di akhirat baik itu laki-laki ataupun ya orang yang baik agamanya itu baik laki-lakinya ataukah perempuannya dan perlu diingat bahasanya yang baik agamanya itu bukan hanya sekedar dia pernah foto sama ustad terkenal. Dia ya, kemudian pernah belajar di pesantren. Ya, belajar pesantren tidak jaminan baik agamanya. Karena yang dimaksud dengan baik agamanya adalah amalnya, ya, ya adalah ya, ya, amalnya, prakteknya. Ya, itu yang dimaksud dengan kokoh agamanya, ya, bukan lembek agamanya. Itu ya, berkenaan dengan dataran praktek, bukan dataran teori. Ini apalagi cuma sekedar foto Nampang bareng Ustadz yang terkenal Dekat-dekat dengan Ustadz yang terkenal Atau cuma sekedar ngaku-ngaku Saya murid dekatnya Ustadz besar ini Saya pernah tinggal di pesantren ini Belajar di pesantren ini Dan ternyata Bohong besar nah, Maka semata-mata Foto dengan Ustadz terkenal Atau kemudian makan Bareng dengan Ustadz kondang itu tidak bisa jadi jaminan. Oh, ini baik agamanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala Fatimah binti Qais memberitahukan pada Nabi, "Binti min kalau dia telah halal dari masa idahnya." Dan ketika itu Fatimah binti Qais telah dilamar oleh dua laki-laki, pertama Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang kedua Abu Jaham radallahu Anhu'ma. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kekurangan dua lelaki ini. maka ini menunjukkan bolehnya ribah membicarakan kekurangan dan kejelekan seseorang dalam rangka kepentingan satu perempuan. Jika dalam rangka kepentingan satu perempuan, demikian hukumnya apalagi jika riba atau membicarakan kekurangan orang ini untuk kepentingan banyak orang. Tentu lebih boleh lagi. Nabi katakan, adapun Muawiyah, ma maka dia orang yang miskin tidak punya harta. Hmm. Ya dan ya, ya, <tuh> ya, ya uh, bahasanya yang namanya ya, yang namanya rumah tangga itu tidak cukup dengan kasih sayang. Namun harus kasih uang. Nih rumah tangga ber, uh, Menikah itu dibangun dengan uh, dengan kasih sayang. Namun ya, Dilestarikan, diawetkan dengan kasih uang, tidak cukup dengan modal. Kasih sayang saja tanpa kasih uang. Dulunya cinta, dulunya ada kasih sayang karena tidak pernah kasih uang, maka hilanglah cinta, hilanglah sayang. Oleh karena itu, maka patut dipertimbangkan nikah dengan orang yang natarib, orang yang miskin lama lelahu tidak ada harta baginya sedangkan Abu Jaham farajulun darabun linisa maka dia adalah seorang laki-laki yang kasar suka mukul perempuan nanti berarti rumah tangganya penuh KDRT oleh nah, karena itu maka Nabi katakan nikailah dengan ya, lelaki pilihanku nikahlah dengan Usamah bin Zaid nikah dengan Usama bin Zaid dan kemarin kita ya, telah kita baca penjelasan dari penulis tentang umur nikahnya Usama bin Zaid ya. Ini. Ya. ya, kemarin di halaman 12 kita baca Usama bin Zaid itu Nabi nikahkan dalam keadaan umur 14 tahun 14 tahun ketika nikah, namun 14 tahunnya ini masalah. 14 tahun yang sangat dewasa, sebagaimana nanti kita akan baca sama bin Zaid ini berarti, uh, uh, bujang dapat janda maka perbedaan status ini dapat janda atau dapat duda tidak masalah yeah. Yeah. yang penting siap untuk Uh, siap dan dewasa untuk berumah tangga <tuh> maka Fatimah binti Qais fakolat biadiha berisarat dengan tangannya haka dan demikian seakan-akan mengingkari menolak sambil mengatakan Usama Usama itu Usama Usama masa nikah sama Usama nah yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nikah dengan Usama adalah perintah seorang nabi, bukan hanya sekedar saran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun lagi. Taat kepada Allah dan Rasulnya itulah yang lebih baik bagi muwai Fatimah binti Qais. Akhirnya karena ini dikatakan e, taat, ini adalah bagian dari ketaatan pada Rasul, hanya Fatimah binti Qais pun menerimanya. Dampaknya, Fatazawajtuhu, akhirnya aku menikah dengan Usama wartab dan aku bangga dengannya. aku senang dengannya dan menikah dengannya. Maka lihat Fatimah binti Qais ini pada awalnya mengingkari atau angkarat menolak untuk nikah dengan Usama. Apa alasannya? Alasannya yang pertama <tuh> karena Usama masih belia. Baru 14 tahun umurnya itu pun pakai kalender hijriah lagi. Baik, baru 13 tahun. Yang kedua, maula dia bekas budak dalam artian anak bekas budak. Karena dia anak Zaid bin Haritha dan Zaid bin Harisa adalah uh, budak milik Khadijah dihadiahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dimerdekakan oleh Nabi Ini, dimerdekakan oleh Nabi kemudian jadikan Nabi sebagai anak angkat. Kemudian setelah Allah melarang adanya anak angkat, maka ya makanya, uh, Zaid sudah tidak lagi jadi anak angkat Nabi, namun tetap Nabi mencintainya. Kemudian yang ke <tuh> ketiga alasan tidak suka adalah karena Usama ini hitam kulitnya, sedangkan Fatimah binti Qas ini orang Arab, ya dia orang Arab, ya, termasuk tergolong uh, bangsawan Mekah bagian dari suku Quraisy yang mulia. Fabayan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi jelaskan pada Fatimah binti Kais. Anak Fizat bihi pasti menikah dengan Usama karena faktor agamanya ada padanya ya, kebaikan yang besar dan keadaannya sebagaimana yang Nabi kabarkan dan ini dipersaksikan oleh Usamah bin uh, oleh Fatimah Binti kais sendiri. Nih, Nih maka uh, usia belia bukan berarti uh, identik dengan kekanaan. Boleh jadi usia belia, namun dia dewasa sebagaimana Usama bin Zaid yang dalam umur 18 tahun sudah dikirim dijadikan oleh Nabi sebagai panglima perang, uh, memimpin peperangan untuk menghadapi uh, Romawi. Bisa kita bayangkan umur 18 tahun. Jadi dia sudah sangat-sangat dewasa. Sehingga di umur 14 tahun ya, umur pernikahannya Usama bin Usama bin Zaid ya, dia sudah jadi laki-laki yang matang. Kemudian la buta haruslah di sini kita singgung permasalahan penting sekali yaitu sebagaimana wajib atas laki-laki untuk mencari ketika nikah Perempuan yang baik agamanya, perempuan yang salehah demikian juga wajib bagi perempuan dan wali perempuan ya, wajib untuk antar darito dengan orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang berkualitas agamanya dari kaum laki-laki, sebagaimana berdasarkan hadis yang telah lewat. Dan tentang uh, lelaki yang baik agamanya dibandingkan dengan orang kaya raya namun ya, namun rusak agamanya, Nabi pernah membuat perbandingan dan permisalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi mufadalah ketika membandingkan mengkomparasikan antara orang yang miskin lemah namun baik agamanya, Nabi komprami, uh, Nabi bandingkan, Nabi komparasikan dengan orang yang uh, hartanya berlimpah, orang yang gagah kuat namun dia telah rusak agamanya. Nabi katakan, "Ada khairun min maliil ardi" ya yeah. Bahasanya Hadakhairun uh, Bahasanya lelaki yang uh, Lelaki yang sholat ini meskipun dia uh, Fakir Meskipun dia miskin lebih baik daripada Sepenuh bumi Laki-laki seperti itu Dan Allah Ta'ala pun telah berfirman Memberikan motivasi untuk Ingkah menikahkan lelaki yang soleh meskipun fakir Allah katakan yeah. nikahkanlah orang-orang masih sendirian di antara kalian dan budak-budak kalian yang saleh perhatikan yang saleh iaa kunu jika orang yang soleh tersebut fakir maka Allah akan cukupi dari karuniaNya dan Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui Ya, demikianlah sikap yang benarlah tidak sebagaimana yang terjadi zaman ini di banyak wali yang memilih yang kaya, yang gagah, nah meskipun rusak. Namun itu lebih didulukan daripada yang fakir meskipun soleh. Bahkan sebagiannya eh, lancang dengan menikah anak perempuannya atau suka saudari perempuannya dengan lelaki yang tidak sholat. Yang itu menurut banyak ulama Lelaki yang tidak sholat itu fikmul kafir, statusnya kafir. Nah, banyak wali, lebih mau, banyak wali, banyak orang tua memilih yang gagah, yang kaya karena faktor banyaknya hartanya atau tingginya kedudukannya. Memisluh dan semisal itu adalah orang yang menikah dengan orang yang meninggalkan salat. Ya, semisal itu laki-laki yang menikah dengan perempuan yang meninggalkan sholat Atau yang sudah lepas dari agamanya alias murtad Fala asbat maka ya, tid, eh, Jadilah perempuan tersebut tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasulnya Ini semua dalam rangka hartanya eh, Terpandangnya keluarganya, cantiknya Maka dimanakah mereka-mereka ini dengan firman Allah Ta'ala Janganlah kalian nikahi wanita wanita musyrik sampai mereka betul betul beriman. Sungguh budak yang beriman, budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik meskipun wanita musyrik tersebut kecantikannya membuatmu terkagum kagum. Jangan nikahkan laki musyrik sampai mereka betul betul beriman. Sungguh budak laki-laki -laki yang beriman lebih baik daripada laki musyrik meskipun kegantengannya menakjubkanmu. Karena mereka mereka yang namanya pasangan suami istri itu saling mengajak. Maka jika nikah dengan orang yang rusak, maka pasangan yang rusak itu mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak kalian ke surga dan menuju ampunan dengan izin Allah. Dan Allah jelaskan ayat-ayatnya man kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mendapatkan pertanyaan Rajulun wari'un Ada seorang yang ya, wara' yang hati-hati dalam beribadah ya, Dan dia fakir melamar anak perempuan seorang laki-laki Kemudian ada pilihan yang kedua Laki-laki yang punya harta yang banyak namun tidak baik agamanya Manakah yang lebih Anda sukai untuk diterima lamarannya dan dinikahkan maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan Yuzawijul faqirul wari'a Nikahkan dengan yang fakir Yang baik agamanya Itu lebih baik baginya Dan lebih aku sukai La yu'dalu Tidak ada satupun yang setara Dan senilai dengan kesalehan. Maka aku katakan ini jelas sekali Dan hal ini memiliki banyak dalil Dalam hadis yeah. Faqad zawwaja Abba Sufyan bin Maka Hudhaifa ibn Utbah menikahkan bekas budaknya Salim dengan binti akhihi anak saudaranya dengan sepupunya Hindun bintil Walid ibn Utbah. Sedangkan Salim ini bekas budak salah satu perempuan Ansar. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberikan judul bab untuk kejadian ini dalam sahihnya bab tentang sekufu dalam agama maka ringkasnya adianah baiknya kualitas agama adalah pondasi dalam memilih dan akarnya dan dengan agama yang berkualitas ingat agama berkualitas itu adalah realita dan bukan teori maka ya seluhu azawaju maka akan baiklah pernikahan atau rusaklah pernikahan

Nabi Ali Sallallahu itu juga mengatakan ar-riba ithna au baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyaki harajul umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat salurkan untuk fakir miskin melalui baitul maal robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 -008 -009. untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 081329695359 bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Ini dia adalah orang yang pandai memposisikan diri ketika Uh, inye, ketika dalam berbagai macam situasi terlihat dia dewasa ketika dia emosi, ketika dia tergesa-gesa, kemudian ketika dia di, uh, bah, inye, misalnya bisa lebih mengendalikan diri di, di, ketika berkendara di jalan raya, ini tanda-tanda ya, dia sudah mulai dewasa menimbang eh uh, eh uh, dan madarat ya. tidak hanya oh ini senang enak saya kemudian lakukan. Nah. Kemudian eh uh, bismillah saat bolehkah seorang wanita memilih laki-laki yang sudah lama mengaji walaupun wanita tersebut belum lama hijrah dan mengenal sunnah atau yang sama-sama berhijrah. Ya. Eh uh, tentu <tuh> Seorang wanita yang baik-baik tentu ingin berharap agar mendapatkan dalam bahasa uh, yang populer imam yang berkualitas. Maka ketika memungkinkan untuk mendapatkan dalam tanda kutip imam yang berkualitas tentu itu yang lebih baik. Ini daripada yang belum tentu kualitasnya. Nah, Pertanyaan tentang hal yang bersifat uh, kasuistik berkaitan dengan rumah tangga uh, Tentu tidaklah tepat jika hanya uh, mendapat uh, informasi dari satu, uh, satu pihak Jadi istri juga punya alasan-alasan kenapa cuek, kenapa uh, punya sikap-sikap demikian Oleh karena itu maka nasihat global yang bisa kami sampaikan Ya, laki-laki hendaknya menunjukkan dirinya kalau dia adalah seorang yang berakal lebih berakal daripada istrinya tidak larut dengan perasaan. Dan eh, oleh karena karena laki-laki adalah seorang yang semestinya lebih menonjol akalnya maka menonjolnya akal itu menyebabkan seorang laki-laki mudah untuk mengalah. Ya kalau dipanggang nggak mau ya didekati. Kalau kemudian didekati nolah ya, datangi arah wajahnya, ya. Terus kemudian ketika perlu diajak ngobrol ya, dipegang tangannya. Ketika dia mau pergi jangan pergi dulu. Kita ngobrol dulu, kita selesaikan masalah kita, kita ada apa, ayo kita bicarakan baik-baik. Nih. Baik. Ya, sampaikan apa yang ingin disampaikan. Jangan bilang, ya tolong pahami aku. ya Saya ya, saya tidak bisa membaca hatimu. Katakan demikian. Ya, kalau saya harus menebak apa yang kau inginkan, ya, saya kesulitan. Ayo omongkan apa sebenarnya. Mari kita duduk bareng. Ya. Ya, maka, ya, dan nasihat pokok adalah, uh, sabar dan sabar. Ini, ya. Apalagi di awal-awal pernikahan, sabar untuk adaptasi sampai kemudian dua orang ini sudah klik, sudah satu frekuensi yang sama, sehingga nanti kalau itu sudah terwujud, insya Allah akan terwujud eh, kebahagiaan dan merasakan nikmatnya hidup rumah tangga. Nah. Apakah ini tanda lemahnya iman saya? Kemudian, bagaimana cara kami memperbaiki sikap kami untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah, cukup. <tuh> istri yang bertanya tentang rianya uh, terpenuhi, dan setelah terpenuhi, suaminya berinfak untuk uh, orang yang belajar agama tanpa sepengetahuan istri. Perlu diketahui, bahasanya. Yeah. Uh, uh, tidak ada keharusan semua harta suami harus dikelola oleh istri tidak ada keharusan semua harta suami harus diketahui oleh istri semua penghasilan oleh ist, uh, suami uh, istri tahu itu tidak jadi satu keharusan yang menjadi satu keharusan istri itu tercukupi istri itu terpenuhi maka jika kebutuhan istri sudah tercukupi, sudah terpenuhi, yeah. maka penghasilan milik suami dan harta milik suami, ya milik suami. Boleh baginya dia infakkan uh, ke masjid, dia infakan untuk jadi orang tua asuh di satu pesantren, membiayai satu orang yang miskin yang belajar agama atau yang lainnya. Yeah. Sehingga nanti atau kemudian dia berinfak yang lain tanpa setangan istrinya. Karena dia ingin termasuk dalam hadis Nabi tentang tujuh orang yang mendapatkan naungan di Padang Masyar. Ya, seorang yang berinfak, sedekah Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sampai orang yang dekat dengan hatinya, dirinya dan hatinya itu sebenarnya tidak tahu sedekah suaminya. Dia ingin itu. Maka itu satu hal yang boleh-boleh saja. Endaknya ya, istri menyadari hal ini uh, sehingga kata kuncinya uh, duduk kembali belajar kembali bagaimanakah fikih nafkah ini. sehingga tidak perlu cemburu untuk hal-hal yang tidak perlu dicemburukan. Nah, baik uh, yang berikutnya Seth. assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz serta kaum muslimin. Assalamualaikum, amin. Apakah termasuk kewajiban wali untuk mencarikan pasangan bagi anak perempuannya? Bagaimana sikap perempuan tersebut jika wali belum mengenal sunnah yang dikhawatirkan salah dalam memilih? Pada dasarnya wali orang tua ialah yang berkewajiban untuk mencarikan calon ye, calon suami bagi anak perempuannya. Itu bagian dari hak anak dan kewajiban orang tua. Ya, karena orang tua itu punya kewajiban menafkahi anak sampai dia menikahkannya. Dan wali itu jadi wali karena mengurusi dalam hal ini mengurusi sampai mengurusi calon ya, calon suami dan jodoh anaknya. Gimana kalau orang tua masih belum paham agama dengan baik? Nah. Nah, dalam kondisi ini ya, Sedangkan anak sudah mengenal Islam yang Islam dengan cukup baik, nah ini, maka dalam kondisi ini ya kalau mengandalkan dicarikan orang tua nanti tentu tidak sesuai harapan pada akhirnya ditolak oleh si perempuan. Oleh karena itu perempuan ini bisa minta tolong orang yang bisa diajak minta tolong atau dimintai tolong kawan, guru ngaji dan yang lainnya ini untuk dan dikenalkan kepada orang tua. Dan orang tua cocok menerima, nah, maka nanti bisa dilanjutkan pada uh, proses akad nikah. Nah, baik yang berikutnya saat ilaikum Ustaz Amin. Apakah termasuk tidak beradab kepada kakak sendiri karena melangkah melangkahinya, dan juga apakah termasuk durhaka kepada orang tuanya yang telah mewasiatkan untuk nikah setelah kakaknya sehingga beliau tidak ridho. Ya, perkenaan dengan melangkai atau melalui uh, menikahi uh, lebih duluan menikah dari dan dengan melangkai kakak maka apakah ini tindakan yang beretika ataukah tidak? Kembali kepada budaya dalam hal ini budaya keluarga dan kembali kepada karena ini hak kakak dalam budaya yang Uh, menerima hal ini maka kembali kepada kerelaan kakak kalau kakak merelakannya tidak masalah kemudian berkenan dengan wasiat orang tua supaya jangan nikah kecuali setelah kakaknya nikah uh, maka jika yang punya hak dalam hal ini kakak riba dilangkai uh, maka insya Allah tidak termasuk uh, melanggar wasiat nah. Kemudian yang berikutnya, Sat. Assalamualaikum. Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara yang efektif untuk membujuk orang tua agar mengizinkan menikah dengan perempuan yang bercadar ketika kondisi seorang orang tua belum mengaji? Kalau kondisi orang tua belum belajar, belum banyak agama, belum belajar, belum belajar agama dengan baik, saya sarankan untuk tidak memaksakan diri. Ya, untuk punya istri yang terlalu ideal dalam pandangan anak, ya, cari ya, titik tengah ya, wanita yang cukup ya, baik agamanya dan namun ya, juga dan orang tua mungkin untuk bisa meribainya, jangan paksakan diri ya, untuk harus seperti ini dan seperti itu, karena nikah itu untuk menyatukan dua keluarga dan ini tidak akan terwujud kecuali ya eh, perlu kemudian jalan tengah dalam kasus semacam ini. Nah, Baik yang berikutnya Ustaz, bismillah. Ustaz, bagaimana cara meyakinkan seorang eh, orang seorang mertua yang masih ingin menunda pernikahan sampai Covid-19 selesai, tetapi anak ingin segera menikah dalam waktu dekat ini? Ya kalau calon mertua tidak mau uh, menikahkan kecuali uh, setelah pandemi selesai dan tidak tahu kapan pandemi selesai ada yang bilang boleh jadi tiga tahun lagi baru selesai dan lelaki ini sudah punya kebutuhan mendesak untuk segera menikah maka sampaikan baik-baik jika menunggu pandemi berakhir yang belum ada kejelasan kapan berakhir ya maka saya izin pamit nih uh, untuk mundur dan cari mertua calon mertua yang lain yang mau uh, menikahkan yeah, mau anak perempuannya dinikahi di musim uh, pandemi semacam ini. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya, Ustaz. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau minta saran bagaimana sikap seorang muslim jika suka dengan akhwat namun belum siap menikah dan takut akhwat itu dinikahi orang lain. Jazakumullah khairan. Ya, jangan jadi orang yang bingung untuk diri sendiri dan membagi kebingungan dengan orang lain. Ya. Jika memang uh, belum uh, siap untuk nikah, ya, maka sibukkan diri dengan hal yang manfaat dan jangan uh, memikirkan masalah ini. Sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan kerja yang manfaat, bisnis yang manfaat, ya, meningkatkan skill dan kemampuan Nah, jangan pikirkan hal ini ya, Dan sadari bahasanya Yang dirasa baik menurut kita Belum tentu yang terbaik uh, Bagi masa depan kita ya, Dan Allah lah yang lebih tahu Apa yang terbaik untuk kita ya, Tapi kalau memang betul-betul Sudah uh, Memang jatuh hati Dengan perempuan tersebut ya, ya, Sudah betul-betul Uh, ingin bersamanya maka tekadkan bulat untuk jangan ragu-ragu untuk segera menikah. Nah. Baik yang terakhir Ustaz. Bismillah izin bertanya Ustaz Ana ingin minta saran atau tips agar senantiasa istiqomah menjemput pasangan yang halal dengan cara yang Allah ridhoi Walaupun Qadarullah beberapa kali batal dalam proses ta'aruf karena belum ada kecocokan. Jazakumullah khairan. Ya, maka jika yang terjadi belum sebagaimana diharapkan, maka sabar. Ya, maka bersabar. Ya, kemudian ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Minta saran kepada Minta saran dan nasihat kepada Senior dan Ustadz terdekat yang bisa Dimintai saran Dan tahu kondisi real Apa yang terjadi Karena nasihat yang paling pas tentu nasihat yang Tahu, uh, tahu cukup detail Kasus yang ada Kalau tidak tahu kasus detail Yang ada ya nasihatnya Nasihat global Bersabar baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala minta yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala minta saran kepada guru ngaji terdekat atau orang tua yang yang bijak yang bisa dimintai saran dan nasihatnya nah demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika Nabi Ali Sulatul juga mengatakan ariba isna au salasun baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan ki harrajul umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rubbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 -009. untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 081329695359 bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menenteramkan hati,